صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فحما لرضاك تعالى لهداية تعالى لرحمة الله تعالى لشفاعة رسول الله وبركاته مؤلف إمام يحيى بن شرف الدين النووي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين الحديث السادس ايوه مس halaman 18 19. Al hadisus sadisu utawi iku kang kaping kang utawi iku hadis kang kaping 6 an Abi Abdillah النبي عبد الله بن كثير رضي الله عنه قال dan diceritakan saking bapak Abdullah yaitu Nu'man bin Basir bapak Nu'man bin Basir muka-muka maridoni sapa Allah saking karwane Nu'man lan Basir dawuh sapa Nu'man sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul karumu sapa ingsun enjen Rasul sallallahu alaihi wasallam ing kan nganti sapa Rasul innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihatu la ya'lamuhunna kasirun minan nas situne halaliku sa duni halaliku Partila. Lan iku ing dalem antarané halal lan haram utawi pira-pira perkara kang ora ngerti ing umur sapa wong akeh saking manungsa pamanit tapas suhu hati pakolista doro alibi terus mongko utawi sapane wong kang ngarasa ing pira-pira subhat mongko teman-teman bersiaki sopong marang agama ni man wa'ir bihi wa man waqa'a fi subuhati waqa'a fil harami ar-ra'iyata hawlahi ma yusiku an yuqa'a fi ay yuqa'a fihi lan para wirani man lan sopone wong
wong kang tumiba sapa man ing dalem pira-pira subahat mau mongko tumiba sapa man ing dalem haram karo'i kaya uang kan angon kan angon soporo ing dalem kiwa tangane bumi sangkarang pak parok soporo i Ratu duwe bumi sangkaran eling saluhune sangkarane Allah Ta'ala iku piro larangane Allah. Ala wa inna fil jasadi mudghatin idza saluhal jasadu kulluhu fasadat jasadu kulluhu. Eleng saluhune iku tetep ing dalem jasad ana daging terkalani bagus ana daging terkalani bagus apa mungko bagus apa jasad sakat ini jasad lan terkala rusak mongko rusak apa jasad kabiani jasad ala wahiyal qalbu iling utawi mudawat iku ati rawahul Bukhari wal Muslim. Pinter guys. Wis diceritakan iki hadis sapa Imam Bukhari lan Imam Muslim. Tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus sadisu. Hadis yang ke-6. An Abi Abdillah bin Nu'man ibnu Bashir. Nu'man ini anaknya Bashir. Nu'man ini sahabat shoghir, sahabat kecil juga. Bashir sahabat kabir, sahabatnya kanjeng Nabi. Nu'man ini sahabat yang lahir pertama kali tatkala hijrahnya kaum muhajirin. Nu'man ini atau bapaknya Bashir ini dari kaum Ansor. Jadi ada sesepuh sana dulu itu, karena kaum Ansor ini nulung terhadap kaum muhajirin, maka dikutuk itu apa? Kamu jadi batu itu apa namanya? Selain itu bahasa anggaplah didoain yang jelek bahwa tidak akan punya anak kaum Ansor yang menulung kaum muhajirin. Ternyata selang beberapa bulan hamillah ibunya Nu'man ini.
Jadi Nuhman ini anak pertama setelah kutukan itu terjadi yang lahir, anak pertama. Jadi tidak berlaku kutukan bagi kaum Ansor yang nulung kaum Muhajirin. Ini sahabat Shogir Nu'man namanya. Kabir Bashir. Apa yang dinamakan sahabat kemarin? Orang yang pernah melihat Kanjeng Nabi secara langsung dan mengimaninya dan mati dalam keadaan Islam. Man lakian Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa orang yang melihat Kanjeng Nabi secara langsung, tu'minu bihi dan mengimaninya, wa mata ala Islam, dan mati dalam keadaan Islam, itu yang namanya sahabat. Kenapa seperti Abu Jahal, walaupun dia melihat secara langsung bertetangga sama Kanjeng Nabi, kok tidak dikatakan sahabat tapi dikatakan musuh, karena tidak mengimaninya dan mati dalam keadaan kafir. Sama juga Abu, pamannya Kanjeng Nabi, Abu Lahab, ponakannya tidak mengimani karena ponakannya. Yang kedua, sama-sama hidup di zamannya juga melihat Kanjeng Nabi juga, tapi tidak mengimaninya karena ponakannya. Makanya kita ke yang lebih muda itu harus menyayangi, ke yang lebih tua harus menghormati. Jadi ke yang muda itu harus kita sayangi, ke yang lebih tua kita harus hormati. Jadi jangan sepelekan anak muda. Karena kata Pak Presiden, beri saya 10 pemuda akan saya kuasai dunia ini. Pemuda itu siapa? Pemuda itu penerus perjuangan bangsa dan agama. Sampean pemuda atau enggak, aman? Termasuk muda. Jadi harus bersumpah, namanya sumpah pemuda. Radiyallahu anhu, radiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Qala, dauh siapa Nu'man, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mireng, miarso, dengar siapa Nu'man bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, innal halala bayyin wa innal harama bayyin, sesungguhnya yang halal itu jelas, terang, nyata. Terus sesungguhnya yang haram juga jelas. Jadi tidak ada keraguan kalau sudah dikatakan yang halal jelas, yang haram jelas. Dikatakan di Al-Qur'an kalau haram secara zat itu seperti babi, daging babi itu haram, daging anjing haram, terus minuman-minuman keras, homer juga haram. Bensin juga haram kalau sampai minum. Bensin sampai minum haram. Yang halal juga jelas. Air putih, makanan seperti beras, kalau dimasak dulu, tapi ya beras nggak usah langsung dimakan, dimasak dulu. Kalau langsung dimakan bisa haram juga karena membuatmu mudarat, sakit perut nanti. Cari mie dimasak dulu. Dimasak dulu biar nggak sakit perut. Jadi yang halal jelas, yang haram jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat, yang samar di antara kedua-duanya itu, antara haram
dan halal itu tidak jelas, itu namanya mustabihat atau subhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak ada yang mengetahui kecuali sedikit dari antara manusia itu, tidak banyak yang mengetahui, jadi sedikit. Contohnya apa subhat itu? Jadi sampean nemu uang di jalan, itu kan gak jelas, gak ada sekarang diumumkan. Diumumkan nunggu satu tahun, satu haul. Sampai nemu uang di jalan 100 ribu, lumayan kan 100 ribu, ketimbang 100 rupiah sama-sama gak dilirik sama-sama. Kalau yang kecil itu gak subhan itu. Karena gak akan dilirik. Kalau yang besar, yang 100 ribu, sampean mau diumumkan, sampean mau lapor ke pak polisi, pak, saya dapat uang tadi di jalan. Jadi baik sama pak polisi nih, nggak jelas. Terus makanan juga nggak jelas. Di zamannya Imam Syafi'i ini ada sahabat jadi waktu zamannya tabi'in itu gitu. Jadi dia seorang alim pol, pengarang kitab. Terus tatkala dia ke sungai menemukan buah apel, dimakanlah buah apel itu. Kintil di sungai itu, dimakan apel itu. Lu kok semua hafalannya hilang? Terus dia ingat sabda Nabi, satu suap makan makanan haram ma yataqabbal minhu amalu arba'ina yauma, tidak akan diterima amalnya selama 40 hari. Itu satu kali makan, satu kali suap klek, atau satu kali suap. Kalau sampean satu piring berapa kali suap itu? Atau apel, masa satu kali makan sampean apel ya enggak, minimal 5 lah ya. 5 kali ini kalikan 40 hari, 200 hari ibadah kita tidak diterima. Ditelusurilah apel itu punyanya siapa gitu. Setelah ketahuan ada pohon apel pinggir sungai, terus ada rumah juga di situ, dia sowan di situ, diketoklah pintunya, tok tok tok, apa, siapa yang punya apel saya? Saya minta maaf, gini-gini, cerita dia. Oh, ada syaratnya aku maafkan. Ada syaratnya. Akan aku maafkan kamu jikalau kamu menikahi anakku. Kan enak kan? Kan kalau menjaga makanan dari haram malah disiapkan istri, disiapkan calon. Tapi anakku itu enggak punya tangan. Dan anakku itu buta, tuli, dan enggak punya kaki. Waduh, mikir ini seorang pemuda tadi ini mikir. Udah buta, enggak punya tangan, tuli, enggak punya kaki. Tapi karena dia itu mengharap ridha Allah dan mengharap syafaat dari Rasulullah, dia mau. Bismillah, sudah. Kalau memang takdir saya menikahi anaknya bapak ini, yang penting saya dimaafkan, akhirnya diterima sama anak. Iya pak, saya ridho. Sungguh lah, iya pak, saya ridho. Lillahi ta'ala, saya ridho gitu. Ternyata dilangsungkan pernikahan. Setelah dilangsungkan pernikahan, setelah dipertemukan antara pengantin pria dan wanita, setelah dibuka hijabnya, burqahnya dibuka, disingkap, ternyata wanita itu cantik, terus bahasanya halus, perkataannya lemah lembut. Jadi seharusnya wanita itu gitu,
wanita itu harus lemah lemah lembut. Yang keras laki-laki, keras dalam berusaha menafkahi maksudnya, bukan keras dalam perangai, nggak boleh. Terus harus juga yang katanya tuli ternyata tidak tuli, diterangkan sama bapaknya itu, kenapa aku bilang buta anakku, karena anakku tidak pernah melihat kemaksiatan. Kenapa kok dibilang tuli, karena anakku tidak pernah mendengar gosip-gosip, jadi nggak boleh gosip. Kenapa kok dibilang nggak punya tangan, karena anakku nggak pernah mencuri, mengambil haknya orang lain. Kenapa kok nggak punya kaki, karena tidak pernah menangkapkan kakinya ke hal yang maksiat. Luar biasa. Jadi sampean kalau ingin mempunyai istri yang seperti itu, jaga makanan, jaga, nggak, jangan sampai tubuh kita dimasukin makanan yang haram. Famanita ko subuhati fakodistab roah lidini. Jadi sampean kalau menjaga dari hal yang subah itu, sama halnya menjaga agama. Wa irdihi, juga menjaga kehormatan diri. Wa man waqa'a fi subuhat, siapa yang sudah terlanjur melakukan perbuatan subhat. Waqa'a fil haram, jelas itu sudah melakukan hal yang haram. Karra'i yar'a haulal hima. Jadi Allah itu punya batasan-batasan ya. Seperti dicontohkan di sini tukang angon, tukang gembala, pengembala kambing. Jadi harus betul-betul menjaga tuh kambingnya biar tidak memasuki halamannya orang, misalkan pekarangannya orang gitu. Yusiku ayyaku afihi ala wa inna likulli malikin. Jadi Allah itu punya batasan-batasan di bumi ini. Punya, kalau sekarang cagar alam itu tak boleh dimasuki. Ada batasan-batasannya, termasuk hal yang diharamkan, tak boleh. Kalau ini haram ya sudah haram, tak boleh dilanggar maksudnya gitu ya. Di sini juga dicontohkan ala wa inna likulli malik. Jadi raja atau ratu itu punya batasan-batasan juga. Jadi kerajaannya itu membawai, misalkan di sini kerajaan Singosari membawai sampai Blitar, misalkan menguasai sampai Blitar. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Jadi Allah juga punya batasan-batasan dan tidak boleh dilanggar batasan-batasan itu. Ala wa inna fil jasati mudghah. Harus ingat-ingat bahwa sesungguhnya di dalam jasad itu ada sebuah daging. Idza saluhat saluhal jasadu, apabila baik daging tadi itu, maka baik seluruh jasadnya. Kulluhu, seluruh jasadnya. Jadi kalau daging yang dimaksud itu baik, maka baik jasadnya, dan kulluhu, dan semua jasadnya baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Jikalau daging tadi itu jelek, maka jelek jasadnya. Kulluhu, dan semuanya jelek juga. Ala wahiyal qalbu. Ingat-ingat yang dimaksud daging itu adalah qalbu, hati. Jadi sampean kalau punya hati yang baik, maka seluruh aktivitas sampean sehari-hari akan baik. Sebaliknya, apabila sampean tuh punya hati yang jelek, maka
tingkah laku, perangai, semua akan jelek. Apa hubungannya antara halal, haram, subhat dengan hati? Itu salah satu dari dampak dari makanan yang haram, yaitu mengeraskan hati. Satu, juga tidak diterima amalnya. Minimal satu kali suap 40 hari. Yang kedua, tadi menurunkan kadar keimanan kita. Yang ketiga, ngajak kemaksiatan. Jadi kalau kita makan haram, makanan haram, baik dari zat dan memperolehnya, dari nyolong, dari menipu, dari gaji perusahaan yang riba, itu akan berdampak terhadap hati, mengeraskan hati, terus menurunkan keimanan, dan mengajak kemaksiatan. Jadi kalau sampean terbiasa dengan makanan-makanan yang haram, itu nanti hati itu akan mengajak ke hal-hal yang tidak baik, karena memperolehnya atau mengkonsumsinya atau memproduksinya dari hal yang haram. Jadi ada sebuah cerita itu, ada seorang syekh datang ke gurunya, "Saya kok hafalan saya kok banyak yang hilang." Terus langsung gurunya bilang, "Berarti kamu pernah memakan barang yang haram, minimal yang subhat, karena subhat itu udah mendekati keharaman, jadi harus ditinggalkan." Jadi kalau sampean mendapatkan uang di tengah jalan 100.000, bawa aja enggak apa-apa, masukkan ke kotak amam. Bawa pulang ke asrama, masukkan ke kotak amam. Bukan ambil jajan, taruh ke kotak yang dari kayu itu. Kayu kan. Jadi enggak ini ya, tapi bermanfaat juga. Keberkahan enggak ada. Jadi sampean walaupun apa, meninfakkan hasil temuannya tadi, itu bermanfaat tapi tidak barokah. Tidak termasuk shodaqotun jariyah. Jadi harus diingat-ingat ya. Hubungannya semua makanan dengan hati itu sangat riskan. Jadi kalau sampean pingin hatinya sampean itu baik, langkah pertama adalah mengkonsumsi makanan yang halal. Bisa dipastikan orang yang hatinya jelek itu mengkonsumsi makanan yang haram, baik dari zatnya maupun dari cara memperolehnya. Jadi sampean enggak boleh korupsi. Korupsi enggak boleh sampean. Nyolong di tempat kerja enggak boleh. Dikasihkan ke anak istrinya dari hasil yang haram, enggak boleh. Nanti anaknya akan nakal. Istrinya juga nakal. Karena sampean nakal. Sampean nakal, istrinya nakal, anaknya juga nakal, pasti sudah itu hukum alam sunnatullah sudah itu. Makanya kalau dalam pernikahan itu ada dua yang diikat. Satu nikahnya itu, dua kawinnya itu. Jadi sampean kan belum pernah nikah ya. Ada yang pernah di belakang. Kalau sampean tuh nikah, sampean jawab qabil tuh nikah ha wa tas wija. Jadi nikah dan kawinnya
bukan cuma nikah tok, bukan cuma kawin tok. Jadi ada dua ikatan, ikatan secara jasmani dan rohani. Rohani itu yang sangat kental, itu hubungannya dengan sakinah, dengan sakinah. Jadi setiap sampean kerja keluar kota itu ada hubungan, ada hubungan ruhani antara suami dan istri. Jadi tatkala sampean itu berbuat yang neko-neko di luar, itu nanti istri yang di rumah itu akan ada setrumnya, akan ada apa namanya, akan ada ini gonjangan di dalam hatinya. Itu menandakan bahwa sampean nakal di luar. Makanya jangan sampai nakal sampean di luar itu. Kalau sampean nakal di luar, istri juga akan berakibat buruk. Bisa nakal juga istrinya nanti. Kalau sampean nakal di luar itu, nanti dampaknya istri juga bisa nakal. Dan kalau sampean bohong di luar, nanti juga bisa berdampak istri juga jadi pembohong. Jadi sampean misalkan lambat pulang dari kerja, ditanya sama istrinya, kok lambat yang? Alasan sampean, ini tadi lembur gini, padahal sampean bohong. Nanti sang istri itu akan juga terkena virusnya sampean itu, akan bohong juga nanti. Loh, uangnya kok habis yang? Iya, kemarin beli ini, beli ini, beli ini. Bohong. Jadi keluarga yang dibangun oleh kebohongan enggak akan bahagia. Bohong juga kebahagiaannya. Alias tidak bahagia. Sampean kenapa kok bisa melakukan kemaksiatan di luar? Gendaan sama wanita lain misalkan, itu dampak dari makanan yang haram. Hati-hati, karena makanan yang haram itu akan mengeraskan hati, akan menutup hidayah dari Allah. Satu suapan 40 hari, satu suapan 40 hari. Hati-hati dengan makanan haram, cari yang halal aja. Cari yang halal. Enggak apa-apa. Kerja yang halal, jadi tukang cukur, enggak apa-apa. Jadi manajer, enggak apa-apa. Jadi owner, enggak apa-apa. Jadi direktur, enggak apa-apa. Yang penting halal. Jangan ada dusta di antara kita. Itu akan membahagiakan. Gimana kata Allah? Ya ayyuhan nas kulu wasrobu. Gimana? Gimana? Lupa? Lupa atau enggak tahu? Jadi kita itu harus makan yang halal itu ada dua kategori. Makanan yang baik itu ada dua kategori. Satu halal, dua sehat. Makanya kalau di warung-warung itu ada tulisan halalan toyiba. Jadi halal dan baik, sehat maksudnya. Jadi halal ayam misalnya halal dan toyib. Dan higienis juga, dan bersih juga, itu termasuk thayyibah. Jadi jangan mengkonsumsi yang gorengan terus ya. Sekali-sekali yang enggak gorengan, apa contohnya yang enggak gorengan tuh? Pecel, betul. Yang berkuah misalkan. Jangan yang santan terus gitu ya. Nanti cepat kena asam urat. Bagi yang laki-laki juga gitu. Berhentilah makan sebelum kenyang. Jadi enggak gendut.
Saya masih belum bisa. Jadi itu ya. Jadi dampaknya yang sangat riskan sekali, dampaknya dari makanan haram itu ke hati. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, idza fasadat fasada kullu. Jadi kalau baik hatinya, maka baik semua jasadnya dan amalnya, maksudnya itu. Jadi apabila jelek hatinya, maka jelek jasadnya dan amalnya. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أستغفرك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.